3, 2, 1. Presiden Jokowi bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Habib Lutfi bin Yahya melepas kirab merah putih di depan Istana Jakarta. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Lutfi bin Yahya menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan kirab merah putih ini untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap tanah air dan menjaga NKRI. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan, kirab merah putih ini merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai masalah saat ini, seperti pandemi COVID-19. Dalam kirab ini, bendera merah putih raksasa sepanjang 1.700 meter juga turut dibentangkan oleh 50 ribu peserta. Selain itu, rombongan marching band dari Akademi Kepolisian dan Paskibra dari seluruh Indonesia juga turut meramaikan acara tersebut. Rute kirab merah putih ini dimulai dari Silang Monas hingga berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Tim UTV mengabarkan.